Jangan potong mangga. Ambil pisau itu. Nanti aku mau mukbang. Ambil pisau. Deh, ayo. Mana? Ini pertama. Mana? Review nasi goreng ini sini gak? Cobain dulu nasi goreng yang aku buat tadi. Orang bodoh sudah buka aja. Tanya ini mana pisaunya? Di situ. Nasi goreng apaan coy? Jujur ini kayak nasi goreng rasanya. Jadi itu udah. Dah. Ya udah makanlah. Bang, enak. Nasi gorengnya tapi enak tau ternyata. Ya enak lah orang udah pakai ini. Itu tapoke, Bang. Anak. Tapoki. Hah? Kan enggak mungkin kuat, beda. Beda sama yang di Kuat, udah. Hah? Nyape. Itu. Yang mana? Kamu pergi ke mana? Tuh lihat kakimu naik lagi ke kaki dulu. Boleh review ya. Ada itu kamu. Pokoknya tuh. Kok enggak bakalan dikasih? Kuat enggak kamu? Iya, Kak. Makan. Kuat enggak kamu? Hmm, pedes banget. Pedes lah. Pedes kan? Topoki memang pedes. Tapi yang suka dibeli kalian yang itu? Enggak, aku enggak pernah beli topoki. Pedes banget ya. Itu juga pedes. Temukan ini langsung like. Kayak kimbapnya masuk gue. Kimbap, ini kimbap. Oke, kimbap. Itu pedes itu? Kimbap. Ah, enggak bisa. Nih, kita cuci tangan Muhana itu. Enak coy. Halo, enak coy. Enak mie nasi gorengmu. Heeh. Gua enggak pakai kecap. Ya enggak pakai kecap kan orang kamu udah pakai ini. Oke, guys. Susah ya. Nah, susah sekali mukbang. Nah, mah susah ih. Jangan pakai ini lah. Itu mau matok. Matok itu suara makan. Buat gak kamu pakaian itu? Itu aja itu itunya yang na- kayak nasi itu apa namanya? Nah itu. Mana itu ya sendoknya? Ya ambillah sendokmu. Siapa nih? This bro. Makasih ya tugas sekolah, aku makan enak hari ini aja, Isabel. Ada penjusnya? Nopat lah. Belajar makan pedas sedikit lah. Nanti kamu rugi. Ada makanan yang enak, ada pedasnya, gak bisa kamu makan nanti. Tadi aku makan kayak gini enak banget coy. Kimbap. Tuh nasinya kayaknya keren banget ya. Nasi yang mana? Nasi por, nasi ini. Nasi Jepang. Ini piringnya udah nggak dipakai lagi kan, Mak? Tapi tuh ada bekas minyaknya lagi. Kuning telur. Enggak tahu itu tadi gigit.
Ya oh, iya, kalau udah ini dia susah gitu. Jadi alok. Enak tau kak. Besar banget ini ya. Siapa udah kenyat ya? Ya. Kasihan yang belinya aja belum makan sama sekali. Siapa? Makan nasi goreng dia buat udah makan. Nasi goreng yang tadi lebih enak asli sejujurnya. Wah, makan. Banyak, banyak. Hah? Banyak banget ininya. Panas? Banyak, kebanyakan. Kebanyakan naon? Banyak makan aja banyaknya. Si kakak sampai kayaknya udah ini buat aku aja. Hah? Makan lagi tuh anak satu lagi tuh ber. Nanti gak kebuang itu kamu. Ya udah kalau misalnya gak kebuang ya udah aku makan. Udah makan aja sekarang. Siapa nih gue yang mau yang kecil lah. Kenyang mabok kan? Iya orang kamu udah makan roti dari dua. Belum manggal. Neng. Satu separuh separuh atau neng jangan langsung masuk semua tuh. Wow. Asam ya. Kamu kalau mau gak asam. Asam ih. Mana bukunya? Apapun makanannya minumnya tak pucuk. Mau kak? Ya kenal ya. Satu lagi tuh. Aduh, kalau itu sama aja aku ngabisin. Ya gak apa-apa. Mau kamu gak makan? Oh. Ini makan dulu. Tadi belum makan. Ini manis. Iya itunya manis ini nyasem. Itu baik. Gak usah. Mau nangkap. Udah ini udah makan siapa? Kenyang tapi dipaksain. Suapan terakhir untuk kalian. Ini untuk ini. Batuk dulu. Itu bunyi di bawah. Suapan terakhir untuk kalian. Ya dimuntahin bro. Bisa pelipir temu itu ah. Ya temu satu gigi juga banyak banget eh. Satu ini aja udah hop gitu. Padat kan itu nasinya. Hei. Ya why kamu bang? Rumah. Sekalian gak nafsu ya lihat ini. Gak enak banget ya. Nah. Nah gitu aja. Terus kita lanjut makan mangga. Hai. Apelmen, stebel. Ini apa? Itu bumbu ini. Tapi itu chili oil. Bumbu apa kimap? Tadi aku tahu gitu. Lebih pedes. Kayaknya itu tadi yang lima ada. Ya aneh loh, temennya. Sama-sama yang gue cuca. Udah aku bilang.
Enak kalau kuah bener ya. Bagus, mau keras juga justru enak. Sekilo tadi ini 3 biji 9.000. Wah, aku pikir gak sejauh itu dia bisa melihat kita. Murah lah satunya 3.000 doang. Sekilo 16. Tadi kata mama 3 biji 9.000. Iya tadi. Artinya kalau 1 kilo udah bisa dapat, kalau 16.000 udah bisa dapat 5. Kilo itu ada 5. Kayak lebih murah lah. 1 kilo berapa? 16.000. Dapatnya 5. Ini mama tadi 3.000. Kecil-kecil kak. Sama. Aku mah emang udah dari dulu. Mama tulis aja ganti. Kalau misalnya didikte, aku tulisannya jelek. Karena didikte kan harus cepat-cepat nulis. Gak bagus, gak jelek. Gak bagus, gak apa-apa. Bye. Ini jatuh sih ya. Kok orang iya tahu kalian tengok baca teks tulisannya pulang juga kebetulan aku padat ya kan susah nulis atau nggak tidak nulis kan jelek terlihatan besar besar.